samalah juga dengan Maulidur Rasul. Kita sambut tiap-tiap tahun ni tuan-tuan, untuk apa nak ingatkan ni adik-adik ni yang kecil-kecil, nama apa dik? Fakri. Ha, ha. Fakri. Fakril. Ha, tuan-tuan. Bakal YB kawasan Pandan ni. Mana tahu kan, mana kau budak lagi, mana tahu. Tak mustahil silap abang Menteri Besar Selangor ni. Mana tahu. Ni yang baju merah ni, Mufti Negeri Selangor. Sahibus Samahah, mana tahu tuan-tuan. Kita tak tahu, saya pun tak tahu saya jadi ustaz sekarang ni tuan-tuan. Dulu nakal, Allah Tuhan je tahu tuan-tuan. Tapi Allah tu maha kaya. Bila Allah buka pintu rezeki, Allah buka. Tapi tuan-tuan, nak bagi budak-budak macam ni lah. Dia tahu apa itu Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbana ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wala tu'assir, rabbi tammim bil khair. Terima kasih pada tuan juru acara majlis yang berusaha, Ustaz Ahmad Luqman, pengurus Masjid Nurul Hidayah Pandan Dalam, dan timbalan pengurus, pegawai-pegawai syarak, Tuan Imam, Tuan Bilal dan Noja, pimpinan-pimpinan masyarakat di kawasan qaryah Masjid Nurul Hidayah, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita semua sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini 13 Rabiul Awal 1441 Hijri, bersamaan dengan 9 November 2019 Masihi, kita ditakdirkan bertemu sekali lagi. Kalau ikutkan, ini bagi diri saya sudah kali yang kedua saya datang ke Masjid Nurul Hidayah. Kali pertama sewaktu datang ini pada awal tahun ini, pada 16 Februari 2019 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haslin Baharim di masjid ini juga. Barangkali tuan-tuan dan puan-puan pun dah lupa dah. Dah tak ingat lagi dah. Kan? Dan kalau tanya tajuk apa yang kami bincangkan pada 16 Februari yang lalu pun tuan-tuan pun tak tahu dah. Tajuk yang kita bincangkan adalah Rasulullah penyebar risalah penyelamat ummah. Begitu juga dua orang saya bersama dengan Ustaz Haslin, dan malam ini dua orang juga saya bersama dengan seorang tokoh lagi, pendakwah kita Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim, pensyarah kanan di Universiti Kebangsaan Malaysia, yang tidak perlu kita perkenalkan lagi kerana tuan-tuan dan puan-puan sudah sedia maklum akan latar belakang beliau ini. Malam ini kita ingin membicarakan suatu tajuk yang telah pun ditetapkan sempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini. Ya, biasa di mana-mana, di kampung, di masjid, di surau, daerah, di peringkat negeri, peringkat kebangsaan, apabila sampai bulan Rabiul Awal, sudah menjadi kebiasaan bagi diri kita umat Islam untuk kita memperkatakan, memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di antara kita sudah menyambut
Maulidur Rasul ini sudah berpuluh-puluh tahun. Kalau orang yang hidupnya ada 30 tahun, ada yang 40 tahun, yang ramainya di sini ialah 20-an semua, alhamdulillah. Bagus. Sudah satu semangat yang diberikan. Adik-adik pelajar tahfiz di belakang sana pun ada selawat pun bersemangat nampaknya tadi. Patut minta diorang datang depan ini. Pimpin selawat. Alhamdulillah, terima kasih datang. Tajuk yang kita nak bincangkan, utusan membawa rahmat. Mengapa kita menyambut Maulidur Rasul? Abu Zar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam al-anbiya? Berapa ramaikah di kalangan para nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Para nabi sebanyak 240 ribu orang di kalangan para nabi." Kemudian Abu Zar Al-Ghifari tanya lagi, "Daripada 240 ribu orang itu, berapakah pula terdiri di kalangan para rasul?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Daripada 240 ribu orang itu, ada sebanyak 313 orang rasul." Ramai rasul tuan-tuan dan puan-puan sekalian Allah Ta'ala jadikan daripada pelbagai kaum dan pelbagai umat yang terdahulu diutuskan untuk membawa rahmat, untuk membawa mesej Islam, yakni agama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun daripada 240 orang, daripada 330 orang rasul itu, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutuskan paling akhir, nabi akhir zaman, telah dilantik menjadi penghulu bagi segala nabi dan segala rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru para hadirin sekalian, kita merasa bangga dan merasa bertuah kerana kita ini ditakdirkan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat nabi, menjadi umat kepada penghulu kepada segala nabi dan segala rasul. Dan kita juga para hadirin sekalian di hari akhirat nanti juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keutamaan untuk diperhitungkan, untuk dihisapkan terlebih dahulu, dan untuk dipilih masuk ke syurga terlebih dahulu berbanding dengan umat-umat nabi-nabi yang lain, kerana kita ada keistimewaan dan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu istimewanya kita dengan sebab Allah telah mengistimewakan nabi dan juga rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini bersama dengan Al-Fadhil Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif, kita akan sembang-sembang dan bicara tentang sekitar Maulidur Rasul sebagai Nabi SAW, utusan sebagai membawa rahmat kepada sekalian alam. Baik, soalan saya yang pertama. Forum kita ni tak panjang tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum pukul 9 kita akan habis. Sebab saya dengar ada makan-makan selepas ini ada ya. Kan dia itu package Maulidur Rasul. Dia tidak boleh lari daripada marhaban, syarahan dan makan. Kan makan itu mesti ada. Sebab itu maulud dengan mulut itu dia dekat-dekat. Kan sambutan maulud ke sambutan mulut pun dekat-dekat lah. Jadi kita sembang-sembang saja Datuk, sebelum pukul 9 kita habislah. Soalan saya yang pertama sekali pada Datuk ini, iaitu tentang hukum lah. Datuk ni dia pakar fiqh. Hukum kita menyambut Maulidur Rasul. Kerana ada orang kata sambutan Maulidur Rasul ini tak pernah dibuat zaman Nabi, tak pernah buat Maulidur Rasul. Kemudian Rasulullah SAW wafat, sahabat pun tak pernah buat Maulidur Rasul. Selepas zaman sahabat, zaman tabi'in pun tak pernah buat Maulidur Rasul. Kemudian Maulidur Rasul ini 700 tahun selepas daripada kewafatan Nabi baru ada orang anjurkan apa ni, memperingati kelahiran Rasulullah, orang anjurkan apa ni, membaca syair-syair memperingati jasa dan pengorbanan Rasulullah.
Jadi dalam konteks kita pada akhir zaman ini, apakah perlu kita mengadakan Maulidur Rasul ini? Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustaz Zakaria Osman, pengurus Ustaz Lokman, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, sebagai menjawab soalan yang berbahagia Ustaz Zakaria, saya ingin petik satu ayat yang Allah sebut, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Al-ayah. Apa kata Allah tuan-tuan puan-puan? Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Maknanya berpegang dengan agama kamu, iaitu Islam. Berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu berbalah ataupun kamu ada persengketaan antara kamu, baliklah kepada sejarah. Fadhkuru ni'matallahi alaikum. Balik kepada sejarah. Kenapa balik pada sejarah? Allah cerita, fadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Dulunya engkau ni bertelagah, bangsa Arab bertelagah, mereka ini tidak bersatu padu langsung, mereka ini bertelagah, tidak ada agama, tidak ada pegangan hidup, tidak ada undang-undang. Sebab dia ada tiga kuasa besar dunia ketika itu, masa Nabi diutuskan. Pertama, kuasa yang pertama dikenal Parsi. Parsi ini dia ada raja, dia ada struktur kerajaan Parsi. Yang kedua, Rom. Rom dia ada struktur kerajaan, dia ada raja Rom. Tapi yang ketiga, bangsa yang ketiga yang besar, iaitu Arab. Arab tidak ada raja, Arab tidak ada struktur, dia tidak ada kerajaan, dia tidak ada undang-undang. Kau nak ambil isteri orang, kau ambil. Kau nak bunuh orang tepi jalan, kau bunuh. Dia tidak ada undang-undang. Jadi tiga bangsa besar ni, tiga orang kata apa, wilayah yang besar ini, dua berstruktur dan kedua-duanya bukan Islam. Satunya orang Arab yang mereka ini berterabur. Ada yang agama dulu, agama Nabi Isa dulu. Ada yang mereka ini tidak ada agama. Ada dalam kalangan mereka ini, dia agama sembah berhala, berterabur sekali. Maka Allah datangkan Muhammad. Jadi dengan kehadiran Muhammad ini tuan-tuan puan-puan, penting untuk kita ingat memperingati. Yang Allah kata, wadhakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang beriman. Ada orang kata, tak payahlah sambut Maulidur Rasul. Nabi pun tak sambut, sahabat pun tak sambut. Ya, sebab zaman dahulu tuan-tuan, dia orang ni tuan-tuan, dia orang dah ada Nabi. Dia orang boleh jumpa Nabi. Tiap-tiap hari jumpa Nabi dekat Masjidin Nabawi. Hari-hari jumpa Nabi dekat kawasan Madinah. Mereka jumpa, mereka peluk. Mereka jumpa, mereka bagi salam. Mereka jumpa, mereka cium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solat di belakang Nabi setiap hari. Manakala kita ni tuan-tuan, tak dapat. Dapat tengok kubah Masjid Nabawi pun kita dah menangis tuan-tuan. Kita lalu je dekat Raudhah tu nampak makam Nabi, makam Abu Bakar, makam Osman, keluar air mata kita tuan-tuan. Saya tiap-tiap tahun alhamdulillah Allah bagi rezeki dua kali pergi umrah. Bila pergi bawa jemaah tuan-tuan dan puan, saya orang yang paling excited sekali bila sampai kat Madinah. Dekat airport tu dah tak sabar-sabar dah. Tak nak jumpa Nabi Muhammad. Nampak je warna hijau, air mata kita keluar. Ya Rasulullah, aku sampai ya Rasulullah. Duduk tiga hari tak lama, nak balik pula tuan-tuan puan-puan. Bila nak balik, buat wadak. Ya Rasulullah, aku nak balik dah ya Rasulullah. Jangan halang aku untuk datang lagi ya Rasulullah. Ya Allah, bagikan aku datang jumpa dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun patah balik jalan slow-slow kat belakang, sambil jalan tengok belakang, sambil jalan tengok belakang. Sayangnya kita kepada Nabi Muhammad. Rindu yang luar biasa. Jadi kita ni bila kita menyambut Maulidur Rasul tuan-tuan dan puan, dia ada sebahagian daripada perkara yang digalakkan dalam Islam. Dulu Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah buat kumpul, letak
macam yang kita tengok atas karak tu. Dalam seketul Al-Quran. Tak ada. Mereka tulis berterabur, tuan-tuan. Ada dekat kulit, ada dekat atas kertas, apa nama, atas kayu, kulit kayu yang kering. Semua diorang tulis. Macam-macam keadaan diorang tulis. Bila dah Nabi SAW meninggal dunia, semua pakat risau. Macam mana dengan Al-Quran ni? Wahyu Allah. Maka Abu Bakar ambil satu inisiatif yang tak pernah orang buat. Tak terfikir di sahabat lain. Kumpulkan semua Quran tu, tuan-tuan. Jadilah satu kumpulan Quran yang begitu banyak. Tak tahu yang mana satu ni nak letak, nak pilih yang mana satu. Ada yang mungkin yang dah hilang, ada yang ada, ada tak ada. Dia ada Hufazul Quran, dia ada penghafaz-penghafaz Al-Quran masa tu. Tapi Abu Bakar tak sempat nak kumpulkan baina duffatainil mushaf, tak sempat nak jadikan di antara dua kulit tu. Sebab dia sibuk masa itu memperjuangkan, nak kumpul pun satu hal. Bagi tahu kepada sahabat, sekarang senang tuan-tuan. WhatsApp je. Tolong siapa yang ada Quran yang tulis zaman Nabi, masa zaman Nabi hidup, sila hantar dekat kerajaan sekarang juga. Masuk dalam Instagram, saya boleh kongsi kan kalau ada zaman sekarang. Betul tak? Saya boleh kongsi, kata tolong saya pun nak ambil barakah lah tuan-tuan. Kalau Quran berterabur zaman Abu Bakar, boleh sebar. Tapi tak ada, zaman dulu terpaksa hantar orang, hantar, memaklumkan mulut ke mulut. Tuan-tuan perempuan, makan masa. Jadi Abu Bakar pula nak perang pula orang-orang yang perang zakat, yang tak nak bayar zakat, orang murtad. Selesai orang murtad, Abu Bakar meninggal dunia. Lepas tu datang Umar. Umar pula sibuk dengan pembukaan sebab Umar ni latar belakang dia adalah general. Berperang, dia tak boleh duduk saja-saja. Dia mesti perang dan buka negara-negara Islam. Buka negara Islam. Zaman Osman ambil. Osman kata Quran ni yang Abu Bakar tinggal ni banyak. Kita tak boleh buat benda berterabur, nanti hilang satu-satu. Maka dia letakkan baina duffatainil mushaf. Tu sebab nama Quran tu dia nama Osmani. Mushaf Osmani. Masa tu tak ada baris. Sampai zaman Ali, Osman dia kumpul je. Tapi baris tak ada. Orang Arab dia tulis, dia faham. Kita kalau tak ada baris, wabillahi taufiq, tuan-tuan. Betul rabur sekali baca, betul tak? Tak, yang alif lam mim pun orang baca macam-macam. Yang tak biasa baca Quran lah. Kan? Alif lam mim dia baca. Alif lam mim, alif lam mim dia baca. Alama pun ada, tuan-tuan. Ain sin qaf kan. Dia baca asaqa. Tak apalah. Sekurang-kurangnya kita ajar dia. Ada. Tak ada baris. Masa tu, sampai zaman Ali, Abul Aswad Ad-Duali. Seorang pakar dalam bahasa Arab. Dia tahu bahasa Arab. Dia bagi tahu kepada khalifah, tak boleh ni. Kalau kita tak buat baris, orang Arab, orang-orang ketika itu yang datang daripada mana-mana, pembukaan dah berlaku besar, orang dah baca salah, berterabur dah Al-Quran. Kita letak baris. Maka itulah yang dikatakan proses pembaharuan untuk kebaikan Islam. Samalah juga dengan Maulidur Rasul. Kita sambut tiap-tiap tahun ni, tuan-tuan. Untuk apa? Nak ingatkan ni adik-adik ni yang kecil-kecil. Nama apa dik? Fakri. Fakri. Fakril. Tuan-tuan. Bakal YB kawasan pandan ni. Mana tahu kan? Mana kau budak lagi? Mana tahu? Tak mustahil silap abis menteri besar Selangor ni. Mana tahu? Ni yang baju merah ni, mufti negeri Selangor. Sahibus Samahah, mana tahu tuan-tuan. Kita tak tahu, saya pun tak tahu saya jadi ustaz sekarang ni tuan-tuan. Dulu nakal, Allah Tuhan je tahu tuan-tuan. Tapi Allah tu maha kaya. Bila Allah buka, pintu rezeki Allah buka. Tapi tuan-tuan, nak bagi budak-budak macam ni lah. Dia tahu apa itu Muhammad SAW. Siapa orang keliling Nabi Muhammad tuan-tuan? Dengan adanya madih-madih macam ni, kita kenal sahabat-sahabat Nabi, betul tak? Masa itulah baru terkeluarlah nama Suraqah bin Malik. Masa itu keluarlah nama Abdul Rahman bin Auf. Masa itu keluarlah apa ni sahabat Nabi namanya Uthman bin Affan. Semua sahabat keluar tuan-tuan. Sebab dalam ceramah. Sambil ceramah santai tapi masuk juga nama sahabat seorang. Malik bin Dinar. Risau tuan-tuan, dalam kita buat menyambut tahun, tiap-tiap tahun sambut Maulidur Rasul. Saya kecil lagi dah sambut dah Maulidur Rasul. Saya ingat lagi tuan-tuan, ayah saya ni dia lepasan universiti. Apa nama, fakulti ekonomi. Dia tak ada kaitan pun dengan pengajian Islam. UKM, dia bawa anak-anak dia pergi masjid selalu. Setiap kali majlis Maulidur Rasul, saya mesti ada. Besar-besar ni, saya duduk kat belakang.
Boring, Tuhan je tahu masa tu. Kita budak tuan-tuan, duk tengok cerita Gaban masa tu. Ultraman super panda kat luar lagi tuan-tuan. Sekarang ni Ultraman pakai dalam dah sebab cabut tuan-tuan. Dulu zaman dulu, sekarang kita, saya ingat lagi ustaz yang bagi ceramah Maulid Rasul dia kata Nabi ni sangat bersih. Ketiak Nabi tak adalah sampai ular boleh masuk. Menyorok dalam tu. Saya ingat ayat tu, orang tua-tua dulu. Ustaz tu dah meninggal tuan-tuan. Dia cerita betapa bersih Nabi, ketiak Nabi tu bersih. Sampaikan dia kata ular tu tak boleh masuk dia kata. Maknanya ular nak menyorok tak boleh dia kata. Padahal perumpamaan dia tu dahsyat sangat tuan-tuan. Bulu ketiak ular boleh masuk. Tapi saya ingat zaman bila? Tu 30 40 tahun yang lalu tuan-tuan. Kesan dia sampai hari ini saya boleh ingat. Sebab apa? Daripada majlis Maulid Rasul. Sambil-sambil kita menyambut Maulid Rasul ni pun tuan-tuan, 2015 anak lahir tambah bapa 500,300 orang. Tu anak lahir tambah bapa berdaftar dengan JPN. Sambut Maulid Rasul tiap-tiap tahun ni pun tuan-tuan. 2018 tangkapan AADK kes dadah 180,000 kes setiap tahun. 2017 180,000 kes, 2018 180,000 kes. Tuan-tuan nak bagi tahu setiap kes, kata Datuk Seri Zul, dia kata setiap kes ada 5 orang, setiap kes ada 4 orang. Purata orang Melayu Islam 60%. Ha? Ha? 60% dari banyak-banyak tu 60% orang Melayu Islam. Tu sambil-sambil kita menyambut Maulidur Rasul. Kalaulah Maulidur Rasul tak disambut. Saya rasa hari ini, tuan-tuan dan puan, seks bebas itu biasa. Seks bebas itu biasa. Kalau tak ada sambutan Maulid Rasul hari ini orang ada yang murtad ikut sendak dia tuan-tuan. Tangkap dia, khalwat, Jabatan Agama Islam tangkap khalwat. Kamu ni tak tahu kamu Islam. Bila saya Islam? Saya dah murtad lama dah. Ha sudah. Dan sekarang ni tak ada masalah. Saya letak dalam Instagram tuan-tuan. Dekat 70,000 orang tengok. Bukan orang biasa tuan-tuan. Saya pensyarah universiti. Bukan budak-budak sekolah, apa nama, budak-budak biasa yang belajar kat Fakulti Ekonomi, Engineering. Tak. Ini lepasan Universiti Al-Azhar. Pengikut Ayah Pin. Murtad dah. Saya letak di Instagram. Derah-derah dia kata saya. Dia suruh mengucap, saya tak nak mengucap. Dia kata. Pengikut Ayah Pin. Lepasan Universiti Al-Azhar. Usuluddin. Bukannya main-main tuan-tuan. Usuluddin. Nak bagi tahu jangan main-main. Itu sebabnya kita menyambut Maulidur Rasul ini bukan apa. Dengan adanya Majlis Agama Islam, dengan adanya Jabatan Agama Islam, nak bagi kita ini memperingati sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya kita menyusuri cara hidup Rasul dalam kehidupan kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu penjelasan pertama tentang mengapa kita menyambut Maulidur Rasul. Bukan sekadar apabila sampai 12 Rabiul Awal, oh masjid pun kata, oh ini kita dalam bulan Rabiul Awal ini. Setiap masjid, setiap surau buat sambutan Maulidur Rasul, kita pun buat juga sambutan Maulidur Rasul. Kita buat sambutan Maulidur Rasul dalam masa yang sama, kita meletakkan satu tekad. Bahawa setiap kali kita mendengar tentang sumbangan, tentang pengorbanan, tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kita berazam untuk beramal dengannya. Ustaz dah sebut tadi, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul. Azan kah? Atau azan? Ha? Nanti komat nanti. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat selama-lamanya kalau kamu berpegang dengan dua perkara ini, iaitu Al-Quran, kitaballah wa sunnati, dan sunnah Nabi, sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu para hadirin sekalian, untuk kita berpegang dengan dua perkara ini, setiap umat ini dia ada cabaran dia. Dia ada saja perkara-perkara yang datang menguji iman. Sebab Allah Ta'ala dah janji dah, setiap orang yang beriman itu akan didatangkan pelbagai ujian. Datuk sebut tadi ujian anak yang lahir tanpa bapa. Ujian bagaimana orang-orang Islam yang ada pelajaran yang tinggi, ada pelajaran agama namun terlibat dengan masalah-masalah sosial.
terlibat dengan rasuah, terlibat dengan dadah, terlibat dengan mencuri, merompak. Bukan orang biasa-biasa, orang yang ada ilmu. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu tetapi dia tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu, para hadirin sekalian, ibu-ibu dan ayah-ayah, kita mengadakan Maulidur Rasul bukan sekadar bulan Rabiul Awal dalam kuliah agama, kuliah maghrib, dalam majlis-majlis yang lain. Kita membaca hadis, membaca ayat Al-Quran, nak mengingatkan ummah kita yang akhir zaman ini tentang ancaman, tentang keperluan, tentang pentingnya kita berpegang dengan ajaran akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab akhir zaman ini Allah Ta'ala datangkan dengan pelbagai ujian yang kadang-kadang kita tak mampu nak hadapi. Jadi dengan adanya bacaan sirah Rasulullah, dengan memperingati perjuangan Rasulullah, kenapa Rasulullah diutuskan, bagaimana sahabat dan Rasulullah berjuang untuk menegakkan syiar Islam atas muka bumi ini, dia memberi kesedaran kepada kita bahawa kita diutuskan, dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas muka bumi ini bukan tujuan untuk suka-suka, tetapi tujuannya adalah untuk kita akan hadapi satu alam, yaitu alam akhirat, yang mana tidak ada kematian lagi selepas daripada kematian hidup di atas muka bumi ini. Maka sebabnya kalau kita nak mengingati Rasulullah ini, bukan sahaja bulan Rabiul Awal, bahkan pada hari-hari yang lain kita sentiasa berusaha untuk mengingatkan Rasulullah itu dalam kehidupan kita. Kehidupan seharian kita dalam kekeluargaan, dalam kemasyarakatan, dalam hubungan di antara ahli-ahli kampung, ahli qaryah, ahli masjid, di tempat kerja, kita kena ingat pada Rasulullah, barulah kita menjadi insan. Insan yang sebut Nabi tadi, kita tidak akan sesat kalau kita berpegang dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik ni faham ke tidak? Kan? Faham ke tidak ustaz cakap ni? Faham. Bagus kan. Ayah datang malam ini? Tak datang. Masya-Allah. Ayah hantar wakil datang. Kain salam dengan ayah eh. Ustaz Zakaria kain salam kata. Bagus hantar anak-anak duduk di barisan hadapan. Kan? Kalah tuan-tuan haji, pakcik-pakcik semua. Bagus, terima kasih. Nanti Ustaz Luqman bagi hadiah eh. Baik Datuk, soalan saya yang kedua tentang tajuk lah yang kita bincang ni, utusan membawa rahmat. Saya nak tanya pada Datuk, sebab tajuk yang diberi ini adalah utusan membawa rahmat, ini merujuk kepada kelahiran ataupun perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul ini dikatakan membawa rahmat seluruh alam. Kita mengambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan membawa rahmat untuk sekalian alam. Soalan saya ialah Datuk, apakah yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat? Apakah yang dikatakan rahmat itu? Silakan. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, Allah Taala sebut dalam Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ayat ini bila kita baca tuan-tuan, dah kita faham dah bahawa kehadiran Nabi lah menyebabkan hari ini kita mempunyai banyak keistimewaan. Pertama, keistimewaan dalam akidah. Rahmatan fil akidah. Kenapa saya katakan rahmatan fil akidah? Kalau tuan-tuan rujuk dalam agama-agama lain, jika mereka ini, orang kata apa, buat benda-benda yang tidak sepatutnya, mereka mempunyai satu hukuman yang sangat berat. Tuan-tuan boleh rujuk agama-agama lain. Tetapi tuan-tuan dan puan, bila Nabi datang, Nabi Muhammad dia mengajar kita, sembahlah Allah yang satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan tak payah fikirlah. Tuhan tu macam mana bentuk dia, tak payah fikirlah. Sebab kita percaya Allah itu satu. Dan Allah Taala pun dah bagi tahu dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai', Allah itu bukan sama makhluk yang lain. So Allah bagi apa, mempermudahkan dengan datangnya Nabi Muhammad, kau tak payah fikir dah nak buat, nak bentuk Tuhan kau macam ni, tambah tangan sana, tambah tangan sini, tak payah, tak payah, tak payah. Sebab apa? Cukup dengan kau beriman secara ghaibiyat bahawa Allah itu ada, cukup, selesai masalah.
Kalau kau nak fikir, akan jadi masalah. Itu sebabnya Nabi Muhammad tak suruh kita fikir. Macam mana bentuk Allah Ta'ala? Tak payah. Tak payah fikir. Allah duduk kat mana? Tak payah kaji. Kalau kaji, tuan-tuan, sakit kepala kita. Macam mana Allah Ta'ala itu, dalam Al-Quran Allah kata, Yadullah ma'al jama'ah. Tangan Allah. Kalau tafsir tu tangan Allah bersama dengan orang yang berjemaah. Macam tuan-tuan tadi. Apa maksudnya? Ramai para ulama' dia mentafsirkan rahmat Allah itu bersama dengan kita. Ada pula yang mentafsirkan tangan. Allah ada tangan. Tapi tangan bagaimana? Serah kepada Allah. Ada macam-macam pentafsiran. Tetapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita letakkan bahawa rahmat Allah. Yadullah ma'al jamaah. Rahmat Allah bersama dengan orang-orang jemaah. Tak payah dah kita nak fikir macam mana jari dia panjang ke pendek. Kalau fikir tu, kita takkan selesai masalah. Boleh gila kita, tuan-tuan. Tak payah. Tengok, rahmatan fil aqidah. Tengok, Ammar bin Yasir. Tengok, dalam beberapa keadaan, kita boleh menyelamatkan akidah kita, selamatkan nyawa kita. Ammar bin Yasir, mak dia kena sula. Sebab ikut Muhammad SAW. Mari pada Ammar, tuan-tuan perempuan. Nak sula, dia mengucap perkataan menyebabkan dia keluar daripada Islam. Maksudnya seakan-akan dia kata dia keluar daripada Islam. Aku tak percaya pada Muhammad. Aku keluar daripada agama Muhammad. Tapi adakah dia dah murtad? Tak. Nabi siap bagi tahu lagi. Apa yang kau buat ini wahai Ammar bin Yasir? Menepati kehendak Islam. Nak jaga nyawa kamu, tak apa. Tak ada masalah. Aku tahu hati kamu percaya pada Allah, ikut Nabi Muhammad SAW. Kamu bukan nak ikut Abu Jahal, Abu Lahab, tak. Tapi sebab dia zalim, dia bunuh mak kamu depan kamu, maka kamu pun mengucap perkataan kufur. Tetapi hati kamu, iman kamu lebih kuat daripada orang-orang lain. Allahu Rabbi tuan-tuan. Dan sebab itulah Ammar bin Yasir boleh menceritakan kepada kita hari ini, orang-orang Islam, bagaimana Ammar, apa ni, keluarga Ammar bin Yasir dibunuh oleh Abu Jahal. Tengok, nak kata rahmatan fil aqidah. Rahmat dalam aqidah. Dalam masa yang sama juga, tuan-tuan, aqidah tak boleh dipaksa. Yang Allah sebut dalam Quran, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tak ada paksaan dalam agama, tuan-tuan. Sebab kita tak boleh nak paksa orang bukan Islam untuk masuk Islam, tak boleh. Bukan hak kita. Jumpa, masuk Islam, tak boleh. Sebab Allah dah bagi tahu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Bapa saudara kamu pun tak masuk Islam, atuk kamu pun tak masuk Islam, Abu Talib tak masuk Islam, Abdul Muttalib tak masuk Islam. Nabi menangis. Tetapi nak bagi tahu tuan-tuan, hidayah tu milik Allah. Ada orang kita duk ingat nampak dia tak ada gelap masa depan untuk dapat hidayah, tapi di akhir hidup dia dapat hidayah. Ada orang geng masjid, tuan-tuan. Ya Allah, di awal hidupnya masjidnya geng. Di akhir hidupnya mati dalam dakapan seorang perempuan penzina. Tuan-tuan, siapa tahu di akhir penghujung hayatnya. Sebab kita kena sentiasa berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbitna 'alal iman. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kekalkan kami dalam iman. Itu sebabnya tuan-tuan, duduk dalam masjid ni boleh mengajak kita sentiasa kuat kepada iman. Itu satu. Sebab macam orang bukan Islam, apa yang perlu kita buat? Kita dakwah. Dakwah itu rahmatan untuk akidah. Tunjukkan contoh-contoh yang baik. Orang bukan Islam ni tuan-tuan, bila dia tengok kita punya akhlak baik, dia masuk Islam. Saya cakap ni sebab kami UKM ada dekat Jepun. Tuan-tuan, kami duduk kat geng-geng UKM pergi bentang paper, geng-geng pensyarah-pensyarah Islam pergi bentang paper kat Jepun, tuan-tuan. Dalam ramai-ramai pensyarah-pensyarah Jepun tu yang bukan Islam, yang duk sembah matahari, dalam tempoh beberapa tahun, kita duk pergi balik, ada yang mengucap dua kalimah syahadah. Baru ni ada orang Korea datang. Dia ni jaga halal Korea, sijil halal Korea. Tuan-tuan, nama dia profesor apa saya tak ingat dah, tapi dia ni bukan Islam. Setiap kali datang, buat bincang, tanya macam mana Malaysia buat sijil halal, logo halal, apa-apa. Datang jumpa saya dekat Masjid Sri Putra, Bukit Mahkota. Sri Putra. Bangi. Lepas habis kuliah, tuan-tuan, dia tunggu kat luar. Boleh saya jumpa? Boleh. Dia cakap bahasa orang putih lah sikit. Sembang punya sembang. Saya kata,
Saya kata, are you Muslim? No, I'm not Muslim. I'm not Muslim yet. Aku belum Islam lagi. But I like, aku suka pada Islam. Aku minat pada Islam because I baca, I read the Quran. Terjemahan Al-Quran. Dia nak baca Quran tak reti tu kan. Dia tak reti baca Quran. Dia baca terjemahan Al-Quran. Terjemahan dibenarkan ulama untuk bagi pada orang bukan Islam untuk dia berdakwah. Tu buat JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Dia terjemahkan Al-Quran itu dalam bahasa Cina, India, Jepun, segala-galanya bahasa. Untuk apa? Dakwah. Bagi. Tuan-tuan, baru-baru ni saya dimaklumkan oleh Profesor Alina. Dia kata apa? Ustaz, Alhamdulillah. Prof tu dah mengucap dua kalimah syahadah. Tuan-tuan, hidayah milik Allah. Kita tak boleh nak paksa, tetapi kita tonjolkan akhlak mulia. Dia datang, kita bawa, dia pergi makan. Dia nak bayar, kita no. Awak tetamu, kami tuan rumah, kami yang bayar. Walaupun mahal, bang. Makan sushi king, kau gamai main. Saya cakap, I told him, apa sushi king, don't worry here. Logo halal, sijil halal. My responsibility. Saya tak, jangan risau, halal. Tuan-tuan, dia bukan Islam masa tu. Oh halal, Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah lagi tuan-tuan. Kita pun kata dia tak Islam lagi, Alhamdulillah dah. Tapi tuan-tuan, kalau dia tak menggunakan untuk menghina, tak salah. Tu dakwah. Tu rahmatan fil aqidah lid dakwah. Rahmat Nabi pada akidah untuk dakwah. Suraqah bin Malik. Dia antara yang kejar Nabi masa hijrah. Panah Nabi, tuan-tuan puan-puan, terjuluh dalam pasir. Baca balik sejarah. Allah. Nabi kata apa? Wahai Suraqah, kau tak payah kejar akulah, Suraqah. Tak payah kejar, Suraqah. Kau ikut je aku nanti, satu hari nanti. Aku janji kepada kamu. Apa nama? Apa? Kisra punya tengkolok tu yang dia ada emas kan? Akan dapat kepada kamu. Tuan-tuan, Umar bin Khattab tunggu. Akhirnya dapat kepada Suraqah. Suraqah masuk Islam lepas tu. Suraqah masuk Islam dan akhirnya tuan-tuan puan-puan, benda itu masa dia terlibat dengan perang pembukaan apa nama Kisra, dia menang dan dia dapat benda Allah. Akhirnya apa yang Nabi cakap sampai. Nabi hanya buat perjanjian je. Tuan-tuan, itu sebabnya muslimin muslimat, Nabi diutuskan untuk berdakwah dan bukan untuk menghukum. Sahabat Nabi yang paling, seorang perempuan dalam riwayat kata Quraisy, Quraisyiah, perempuan Quraisy yang jahat. Setiap kali Nabi nak pergi sembahyang dekat Masjid Haram tu, dia baling pada Nabi, salah jazur. Perut-perut unta yang busuk. Dia baling atas Nabi. Dia baling pasir setiap hari, tuan-tuan puan-puan, sampai satu peringkat. Nabi pergi jalan, tengok dia tak baling. Nabi tanya sahabat, mana pergi dia? Bang, kalau kita tak tanya dah kan? Tak tanya dah. Nabi tanya, kenapa tak baling hari ni? Peliklah. Sahabat kata, ya Rasulullah, dia sakit ya Rasulullah. Nabi pergi ziarah. Sebabkan ziarah Nabi itulah, wanita itu mengucap dua kalimah syahadah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan untuk manusia saja, tetapi untuk binatang. Seekor unta datang kepada Nabi Muhammad SAW mengadu kepada Nabi. Keluar air mata unta. Sebab apa? Tuannya zalim, pukul selalu. Nabi, dia dapat daripada semua rasul-rasul. Sifat-sifat rasul-rasul sebelum semua Nabi dapat. Yang boleh bercakap dengan binatang siapa? Nabi Sulaiman dapat kepada Nabi Muhammad. Nabi boleh bercakap dengan makhluk selain Allah, selain manusia. Selain manusia. Dia boleh bercakap dengan jin. Tu turun qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Allah. Jin dengar masuk Islam tuan-tuan, dengar Nabi baca masuk Islam. Zaid bin Haris dikurungkan Zaid bin Haris dalam satu lubang. Dia buatkan satu apa? Bulatan, duduk dalam tu jangan keluar. Nabi berdakwah kepada jin-jin masuk satu kampung tuan-tuan. Nabi boleh dengar. Sahabat-sahabat lain disebabkan adanya Nabi boleh dengar juga. Mimbar lama menangis teresak-esak bagaikan budak yang inginkan susu maknya. Nangis, pakak cari siapa menangis. Tengok-tengok tempat Nabi pijak. Mimbar lama yang Nabi dah pindah ke mimbar baru. Menangis.
Nabi menenangkannya. Unta datang, Nabi Sulaiman boleh cakap dengan binatang kan, dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Nabi dapat. Nabi bercakap, "Kenapa wahai unta kau menangis?" Unta bagi tahu, "Ni tuan aku." Nabi panggil tuan dia, "Kau jangan buat unta kau dah mengadu ni. Nanti kau jumpa di akhirat." Allahu Akbar tuan-tuan. Unta mengadu dengan Nabi, rahmatan lil unta. Betul. Tu Nabi dapat. Kita jangan duk ingat rahmat ni kecil bagi kita yang lihat Nabi Muhammad. Tu sebabnya Nabi termasuk daripada 100 orang terkemuka dunia yang dihormati, dan Nabi Muhammad orang pertama tuan-tuan puan. Yang buat ni orang putih. Michael Hart, dia yang orang-orang yang orang kafir tuan-tuan, bukan orang Islam. Dia letak Muhammad orang pertama paling berpengaruh. Why? Rahmatan lil alamin. Tu sebabnya tuan-tuan puan, kita nak tunjulkan akhlak Islam tu penting. Dengan majlis maulid Rasul ni macam inilah kita tahu akhlak-akhlak Nabi. Bila kita rasuah, macam mana orang kafir nak menghormati kita? Kalau kita menipu, macam mana orang kafir nak menghormati kita? Nabi Muhammad dihormati, dikenali sebagai Al-Amin. Masa letakkan Hajar Aswad, kan tuan-tuan duduk cium Hajar Aswad. Tu, orang kafir panggil Nabi tu. Kita akan tunggu siapa yang masuk daripada pintu sekian-sekian. Nabi masuk. Telah masuk kepada kami Al-Amin, orang pertama. Gembira semua para sahabat, apa nama, orang-orang Quraisy, kabilah-kabilah. Suruh Nabi pegang sebab dia kata Muhammad boleh dipercayai. Muhammad bukan orang tipu. Itu sebabnya ramai yang masuk Islam disebabkan akhlak Nabi. Oleh sebab itu, muslimin-muslimat, rahmatnya Nabi Muhammad tu kepada akidah, kepada makhluk-makhluk selain manusia. Yang menariknya, Allah juga menghantar Nabi Muhammad rahmat kepada kita orang lelaki. Rahmat kepada orang perempuan. Nabi tak bagi orang perempuan puasa. Takkah rahmat tu? Dia panggil rahmatan fi syariah. Orang perempuan masa period, puasa tak kak? Oh kak, keputus hit kata dalam kamu. Tak puasa. Kalau semayang, kena qada. Kalau puasa, kena qada. Betul tak? Dia puas, dia tinggal puasa pada bulan Ramadan, dia qada je. Tapi semayang tak payah qada. Kalau tidak, kesian akak habis semayang ni. Kena 15 hari tak puasa, 15 hari tak semayang. Sebab period, qada tiap-tiap hari. Suami masuk bilik, qada. Masuk dapur, qada. Qada siang malam. Bang, rahmatan linnisa. Rahmatan untuk orang perempuan juga. Nabi kata apa? Wahai orang perempuan, kalau suami kamu kedekut, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Orang perempuan boleh ambil duit suami ni yang kedekut. Kalaulah makcik patut sebulan dapat RM100, suami tak bagi, makcik ambil daripada poket dia. Itu bukan mencuri, ambil duit nafkah. Nabi kata boleh. Siapa yang menceritakan? Hindun, isteri kepada Abu Sufyan, yang orang terlibat untuk membunuh Nabi ketika peperangan Uhud. Akhirnya Abu Sufyan orang paling rapat dengan Nabi, Hindun orang yang rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan, rahmatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perlu kita ambil iktibar. Cuma nak gunakan apa yang Nabi bawa, tak lain dan tak bukan perlu digunakan dalam kehidupan kita, the way of life, cara hidup kita. Jadikan hidup kita mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya percaya tuan-tuan, orang akan hormat kita. Kalau kita datang masjid sebagai tutup, parking penuh. Tuan-tuan, jangan blok rumah orang. Itu bukan akhlak Nabi. Jangan kata orang bukan Islam. Orang Islam pun mengamuk. Betul tak? Kan rumah yang keliling dekat-dekat dengan surau-surau masjid kan? Dia letak kun depan apa? Depan pagar rumah. Kenapa tuan-tuan? Sebab ada orang Islam yang tak faham, kau pergi blok buat apa rumah orang. Orang tu kejap kena pergi airport. Tiket dia lagi 2 jam. Dah kamu blok sembahyang bukan main panjang. Zikir la ilaha illallah 300 kali. Bang, keluar cepatlah, kau dah blok rumah orang. Habis sembahyang cabutlah cepat. Zikir dalam kereta. Nampak tak? Tengok akhlak. Nabi ajar macam tu, tapi kita tak. Tu rahmatan fi kulli syai. Jadi tuan-tuan dan puan, itu yang ditekankan oleh Islam, bagaimana kita nak membawa sunnah Nabi dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, ayah-ayah lepas ini balik rumah pastikan beg duit simpan elok-elok. Datuk dah bagi fatwa tadi,
ibu-ibu, isteri-isteri boleh curi duit suami dia, harus dibenarkan sekiranya suaminya itu sangat kedekut, tak hidung masin. Kan? Sepatutnya isteri dapat nafkah sebulan RM500 contoh. Tapi tak bagi RM500, bagi RM100 je sebulan. RM400 lagi boleh curi dalam poket itu. Jadi para suami sekalian, pastikan duit dalam beg duit itu biar ada RM10-20 je. Kan? Takut kena curi. Gurau je ya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita mengetahui bagaimana rahmat perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datuk sebut tadi rahmat dalam akidah. Masya-Allah, Allah Taala utuskan Rasulullah ini, dia membawa kekufuran kepada keimanan. Kalau tidak ni, kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ni nasib baiklah mak ayah tok nenek moyang kita ni pasal dah beriman dah. Baru kita lahir dah Islam, kita lahir pun dalam keadaan Islam. Kan itu puncanya rahmat dulu yang Rasulullah bawa kepada sahabat, sahabat bawa kepada tabi'in, 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 sehingga Islam itu dibawa, disebarkan sampai ke China, sampai ke Nusantara, sampai ke Malaysia. Akhirnya kita ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, hasil daripada rahmat perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh rahmat dalam syariat. Apabila kita berada dalam keadaan susah, syariat membenarkan kita melaksanakan ibadat sekadar yang kita mampu. Kalau kita bermusafir, perjalanan yang lebih dua marhalah, solat yang panjang boleh dipendekkan, antara dua solat boleh dihimpunkan. Ini rahmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Antara rahmatnya lagi, apabila kita menderma RM1 contohnya, Allah gandakan beratus-ratus gandaan pahala. Kan dah derma ke belum tuan-tuan dan puan-puan? Nampak tadi tabung lalu kan, semua orang pendang saja dekat tabung itu, termasuk dengan datuk. Bawa duit banyak nampak ni tuan-tuan dan puan-puan selian. Duit ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita tak tahu orang menderma ni, kadang-kadang kita tak nampak tuan-tuan dan puan-puan. Kita jangan menilai pada zahirnya saja. Kan memang tabung lalu dia tak pandang, pasal tadi dia dah masuk 500 dah dalam tabung yang dekat dia, dekat tiang itu. Kita jangan bersangka buruk kepada orang. Jangan kita melihat kejahatan seseorang itu seolah-olah dia tidak akan masuk ke dalam syurga. Dan jangan kita ingat kebaikan kita yang sedikit menyebabkan kita akan masuk dalam syurga. Kita tidak tahu. Allah Ta'ala ini dia suka membolak-balikkan hati, sehingga Nabi kata, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Nabi sendiri membaca doa, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati aku dalam keadaan iman pada kamu dan taat kepada kamu, teguh melaksanakan apa yang diperintahkan olehmu. Nabi berdoa. Itu juga rahmat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan hidup kita ini perlu kepada rahmat. Sebab itu setiap kali kita masuk dalam masjid ini, doa apa yang Nabi ajar kita? Doa apa? Ayah-ayah sekalian, doa apa? Allahumma barik lana fi... silap baca. Allahumma inni, Allahumma ftahli abwa barahmatik. Kan? Wahai Tuhanku, bukakanlah pintu rahmat kepada diriku. Kita minta setiap kali langkah kaki kanan masuk masjid tu, doa tu Nabi ajar supaya Allah Ta'ala memberikan rahmat. Apa maksud rahmat tuan-tuan? Kasih sayang Allah, belas ihsan Allah. Ni hidup kita ni tuan-tuan, duduk dalam masjid, boleh bersila, boleh sembahyang jemaah, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh mendengar kuliah dengan baik, telinga baik, kaki tak lenguh, kaki tak sakit, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmat yang begitu banyak yang Allah Ta'ala bagikan dalam Al-Quran, 124 ayat yang Allah Ta'ala ceritakan tentang rahmat. Rahmat. Hidup kita ni tuan-tuan dan puan-puan, bila lapar dapat makan, itu rahmat. Bila dahaga ceramah, orang bagi ayat zam-zam lagi, minum, rahmat tuan-tuan dan puan-puan. Tuan dapat kan ni? Tak dapat. Kena duduk ceramah sebelah ni baru orang bagi. Kena jadi penceramah dulu, pak cik kata kan. Kena jadi penceramah, orang bagi rahmat. Baru orang bagi rahmat. Hidup kita tak tenteram, tak aman, kita baca Al-Quran, Allah bagi ketenangan, itu rahmat. Hidup kita dalam kesempitan, berdoa pada Allah murahkan rezeki, Allah Ta'ala bagi rezeki, orang tolong, orang bantu,
rahmat Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mungkin datang daripada orang lain, mungkin datang doa dengan sebab doa orang-orang yang kita tidak tahu siapa yang mendoakan. Rahmat Allah Ta'ala bagi kat kita ni, kalau kita nak hitung nikmat ini, tak mampu kamu nak hitung, kata Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung, nak hitung, nak bilang, nak kira rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu ni, kita tak mampu nak hitung. Rahmat Allah begitu luas. Rahmat datang dengan sebab apa? Sebab perutusan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia membawa rahmat kepada seluruh aspek kehidupan kita, akidah, syariah, akhlak dan sebagainya. Soalan saya yang ketiga, Datuk. Kemuskilan yang sentiasa orang bertanya ni, pasal sejak akhir-akhir ini kita sentiasa mendengar perkataan Islam ataupun agama rahmatan lil alamin, Islam sebagai agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Adakah benar Islam ini ataupun Nabi Muhammad ini diutuskan membawa rahmat ini seluruh alam ini, termasuk orang Islam, orang bukan Islam, termasuk orang Arab, orang bukan Arab, termasuk kepada makhluk yang bernama manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, sungai, bukit, bukau? Adakah maksudnya rahmat dengan perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, makhluk-makhluk yang lain juga mendapat rahmat dengan perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan tu. Tuan-tuan dan puan, boleh saya simpulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada kita sebagai rahmatan lil alamin kepada sekalian. Kalau tuan-tuan baca dalam tafsir-tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi, Sayyis dan banyak lagi, Jassas, semua menceritakan bahawa Nabi Muhammad ni dia datang dengan tiga perkara yang Nabi bawa. Antara banyak lagi, tapi saya bawa tiga penting. Pertama, Nabi diutuskan untuk semua makhluk Allah Ta'ala, al-mahabbah, kasih sayang. Itu sebab Nabi Muhammad SAW, dia suruh ini kita berkasih sayang antara orang Islam tu penting. Pertama, sebab prinsip asas yang Nabi bawa dalam bab akidah, lakum dinukum waliyadi. Kamu agama kamu, kami agama kami. Kamu jaga agama kamu, kami jaga agama kami. Jangan dikacaunya. Orang Islam jangan kutuk agama orang bukan Islam. Orang bukan Islam apatah lagi, jangan bercakap tentang keburukan atau menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran, menghina hadis-hadis Nabi atau syariat-syariat Islam. Tak boleh. Sebab itu Allah dah bagi tahu dalam Quran, kalau kau hina agak Tuhan mereka, mereka akan hina Tuhan kamu balik. Allah dah pesan awal-awal. Itu sebabnya kena ada prinsip lakum dinukum waliyadin. Itu pertama. Tapi apabila manusia itu dilanggar prinsip, maka jadilah perbalahan. Itu sebabnya kena jaga al-mahabbah, kasih sayang. Orang Islam kena jaga kasih sayang sesama orang Islam. Ini dalam masjid pun gaduh, tuan-tuan. Bukan masjid ni, masjid lain. Bergaduh, ya Allah. Rugilah, tuan-tuan. Saya terang-terang saya kata, kalau kita gaduh sama Islam, kita rugi. Saya terlibat dengan industri, tuan-tuan. Saya jaga CJ Halal Malaysia. Saya terlibat dengan Selangor punya CJ Halal. Tuan-tuan, malu kita. Orang bukan Islam boleh dapat CJ Halal. Tak kuranglah 80%. Setiap kali mesyuarat, 80% tu boleh saya katakan, daripada 300 permohonan, 400 permohonan, 80% bukan Bumi Putera. Pemilik dapat CJ Halal. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia orang bersungguh-sungguh. Kita orang Islam ni pula main-main, tak bersungguh-sungguh. Macam mana kita nak mendapat keberkatan dan nak berjaya dalam hidup? Lepas tu katalah CJ Halal ni menyusahkan, CJ Halal ni tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Saya terlibat dah 10 tahun lebih dah Majlis Agama Islam Lantik Selangor. Tuan-tuan, tak adanya. Minta dapat, kalau tidak orang bukan Islam lagi susah dapat. Kenapa kita orang Islam yang payah pula? Sebab orang bukan Islam diikut prosedur. Lantai tak boleh terkopik-kopik. Dia orang pastikan lantai itu tak terap di air. Makanan diasingkan, ini barang kering, ini barang basah. Dia pastikan barang-barang diambil daripada yang halal. Halal, 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 baru dapat. Kalau tidak, tak dapat. Orang Islam kita ni pula main-main, baru ni kita tarik CJ Halal, tuan-tuan. Mahu tak sakit hati saya, tuan-tuan. Pengarah JAIS yang baru, nama apa, Ustaz Syahizdihan. Alamak, apa sal macam ni?
Bang, sedih bang, orang Islam kita dah dapat siri halal. Buat apa? Keropok. Keropok. Kita kan kalau pergi ke jalan-jalan, tak bagi ni anak-anak kita makan cekedis-cekedis ni. Dia panggil junk food. Tak elok untuk buah pinggang. Tuan-tuan tahu tak? Kita orang Islam ni akan suruh makan apa? Keropok. Betul tak? Bang, keropok ni elok. Keropok datang daripada Terengganu. Keropok ikan. Makcik-makcik confirm tak bagi anak-anak dia makan. Benda-benda yang tak elok. Dia suruh makan keropok-keropok ni kan? Beli kat mana? Stesen-stesen minyak. Yang kita tarik ni, ada kat stesen-stesen minyak, jenama syarikat tu. Kita tarik siji halal dia. Tahu tak? Milik Bumi Putera, orang Islam. Lepas dia goreng, dia letak atas lantai. Lantai ni kotor dia lebih teruk daripada tandas awam. Tak sakit hati kita tuan-tuan. Kata macam mana ni? Kita panggil dia, suruh dia baiki. Tak nak baiki. Dah, tarik si halal, buat serbuan. Tuan-tuan, kenapa macam tu? Kita duk bergaduh-bergaduh. Kita yang orang Islam yang rugi tuan-tuan. Orang bukan Islam tak rugi satu sen pun. Kopiah ni. Jubah ni. Semua orang bukan Islam yang buat. Kain. Ni saya buat kat Mekah ni. Yang buatnya orang Pakistan. Kerja di Arab Saudi. Orang Arab Saudi tak ada nak jahit baju. Dia orang kaya tuan-tuan. Tak ada kerja dia orang nak jahit. Yang jahit ni siapa? Orang Yaman. Yang jahit orang Pakistan. Kain kat mana? Made in China. Made in Japan. Bukan orang Islam. Tuan-tuan beli Kaabah-Kaabah yang lekat kat freeze. Ingat tak? Beli pusing belakang. Made in China. Bang, mana milik orang Islam? Sebab kita orang Islam bergaduh je. Pergi Iraq. Iraq hancur sebab orang Islam. Syria hancur sebab Islam. Yaman sekarang ni duk perang dengan Saudi. Islam. Mana negara-negara yang hebat? Semua bukan negara Islam. New Zealand. Negara bukan Islam. Australia bukan negara Islam. Tapi tuan-tuan pergi selamat. Singapura bukan negara Islam. Tuan-tuan, kalau kita bawa laptop. Saya selalu bawa laptop. Letak dalam kereta, memang saya takkan letak dalam kereta. Sekarang ni kita boleh beli alat, lalu kat kereta bunyi tit tit. Ada laptop. Dia pecah cermin. Kawan saya bawa kereta tuan-tuan. Beg laptop je. Dalam tu, dia nak hadir kuliah saya maghrib. Dekat maghrib. Dia beli kitab halal haram Dr. Yusuf Al-Qardawi. Letak dalam tu. Terjemahan Datuk Mufti Wilayah Zulkifli Al-Bakri. Letak dalam beg, letak kat kereta. Kereta BMW baru pakai je tuan-tuan. Beli dekat RM200,000 lebih. Dekat traffic light, orang datang pecah cermin. Bam! Ambil beg, zoom, lari. Menangis dia tuan-tuan. Dia menangis tu bukan sebab beg laptop tu. Cermin tu. Cermin BMW bang. Banyak makan wang. Bukan main-main cermin dia saja. Memanglah waranti ada insurans. Tapi tuan-tuan, Allah, pecah yang original. Pecah. Dia kata kalaulah betul nak ketuklah. Ketuk elok-elok nak beg, ambil kau beliklah weh, jangan pecahkan cermin aku. Tapi yang sedih ni dalam beg tu tidak ada pun laptop, beg laptop je. Dalam tu ada kitab halal haram Qardawi. Harapnya insaflah orang juri tu tuan. Buka-buka Allahu akbar, kitab halal haram. Kau merompak dah tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan. Singapura, saya pergi Singapura, ceramah Singapura. Saya ada laptop, iPad. Saya letak kat beg, saya ambil. Nak pergi minum, nak pergi makan depan tu. Tahu tak tuan-tuan, apa ni orang-orang penganjur kata, "Eh ustaz, letak." Saya tak, nanti kan orang pecah cermin kereta haji. Saya tak kisah cermin laptop, boleh beli lain. Kereta haji kena pecah. Dah pakai Velfire. "Eh jangan risau ustaz. Dekat Singapura ni kalau berlaku pecah hari ni memang pelik." Pelik sebab apa? CCTV di mana-mana. CCTV dia. Negara Arab tak ada langsung CCTV. Tuan-tuan jangan risau, memang tak nampak langsung. Negara kita ada, tapi kelabu. Tak nampak. Sebab masa buka tender rasuah. Ambil yang bukan high quality, ambil yang low quality, tapi bagi yang high quality, banyak sangat rasuah. Itu sebabnya tuan-tuan, Singapura tak ada. So, tuan-tuan pergi tengok, ui. Saya pergi banyak kali, tak ada kena rompak tuan-tuan. Tertinggal handphone, tak ada, jangan risau. Kita tertinggal handphone, wabillahi taufik bang. Tak percaya, Singapura. Jepun tak usah cakap lah, Jepun tu. Tuan-tuan tertinggal beg ni, tertinggal. Tuan-tuan naik train, patah balik, beg ni ada lagi tuan-tuan. Di Jepun. Tu sembah apa tu? Bukan sembah Allah tau. Sembah matahari naik.
Dia tak ambil. Orang ada penuh keliling lalu lalang. Kita tak payah tinggal dekat train tuan-tuan. Tu melampau sangat. Zalim kalau tinggal kat situ. Tinggal dekat. Dekat mana? Tu. Atas tu. Atas rak Quran tu tertinggal kat situ. Tuan-tuan masuk tandas, datang tengok ada tak? Dengan Quran-Quran tak ada tuan-tuan. Nak bagi tahu tuan-tuan, kita punya attitude. Sebab kita ni orang Islam duduk kerja bergaduh, akhirnya kita tidak akan berjaya. Sebab Nabi dia utuskan rahmatan itu al-mahabbah, wujudkan kasih sayang antara orang Islam dengan orang Islam, orang Islam dengan orang bukan Islam. Nah, Abdul Rahman bin Auf mulakan dia punya bisnes dengan Yahudi. Dengan Yahudi. Itu sebab tuan-tuan kena balik sejarah. Abdul Rahman beli unta daripada Yahudi. Aus dan Khazraj mulakan bisnes daripada Yaman datang. Mereka mulakan bisnes dengan Yahudi. Tetapi Yahudi yang masa itu memang betul-betul nak kepada bisnes yang jelas. Tak ada tipu, tak ada pecah amanah dan semua. Jelas, tuan-tuan puan-puan. Itu kena ada. Apabila mereka menghormati antara each other. Itu satu. Sebab Allah yang beritahu. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ada orang Islam, ada orang bukan Islam, ada perempuan, ada lelaki, ada kabilah-kabilah. Tapi yang Allah nak, inna akramakum indallah atqakum. Yang bertakwa. Itu satu. Mahabbah. Yang kedua, Islam Nabi dia utuskan untuk sekalian makhluk, iaitu al-ihsan fi kulli syai. Buat baiklah kepada semua makhluk. Man ahsana fi kulli syai, ahsana ilaihi kulli syai. Bila kau buat baik dengan semua makhluk akan buat baik pada kamu. Buat baik pada binatang, kucing. Kucing akan doakan kamu. Saya pembela kucing, saya pencinta kucing tuan-tuan. Nama kucing saya Mickey. Baru ni saya letak di Instagram, dia punya, dia walaupun Mickey tuan-tuan, Instagram dia ada dekat 4,000 follower. Sampai 4,000. Kucing 4,000 tuan-tuan. Ha, 4,000 follower je. Tapi nak bagi tahu kucing saya ni tuan-tuan, tuan-tuan cuba tengok. Kita buat baik dengan dia. Dia ni, apa nama? Dia pula, dia tu lah binatang. Jantan. Jantan. Dia tak keluar rumah. Dia British Shorthair. Tapi tuan-tuan, baik tak baik, time kita semayang ni, dia tahu. Kucing ni, dia pelik. Makcik-makcik yang bela kucing, makcik-makcik bela kucing, tahu tak? Masa time kita semayang, dia datang. Perasan tak? Kalau saya semayang pukul 5 pagi kan, dia datang. Dekat bawah ni, naik masuk bilik. Buka pintu, dia masuk. Dia akan duduk dekat sejadah kita. Habis semayang, barulah dia turun. Isteri saya semayang. Subuh ke semayang, maghrib ke apa, kat rumah. Dia akan duduk dekat telekung. Main kat celah telekung. Masuk dalam telekung, dia baring. Tempat sujud dia baring. Dia suka baring. Tapi bini aku marahlah. Time aku semayang, masa ni lah aku nak baring. Time aku masak, kau tak ada pula baring depan aku. Tak, dia tak baring. Dia lepak, dia pergi tengok TV. Ya tu, kucing ustaz tengok TV bang. Ha, tengok TV dia tak layan pun. Tapi bila semayang je, mesti ada ke depan. Sebab apa? Dia tahu. Tu kucing. Tu nasi kita tutup pintu ni. Kalau buka pintu, penuh kucing masuk. Nak bagi tahu tuan-tuan, kucing tu. Kucing. Dia ada istimewa dia. Tu makhluk. Tu buat baik dengan makhluk. Pokok-pokok tak boleh cabut sebarangan. Ada hadis Nabi kata, kalau kau cabut, tanpa sebab. Tarik daun, tuan-tuan perempuan, di akhirat, daun itu akan datang jumpa kamu. Kenapa kau cabut aku? Kalau kau cabut untuk masak tak apa. Jangan risau pula makcik nak masak pun. Daun-daun. Ha? Oh, garam polir lah apa benda semua kan. Jangan risau makcik. Cabut untuk masak tak apa. Yang tak boleh cabut tak ada sebab. Sambil jalan cabut. Apatah lagi cabut bunga orang. Kau jawab dua-dua sekali. Bunga datang jumpa kamu. Oh, tuan bunga datang jumpa kamu. Kau cabut aku punya bunga. Habis. Itu dua. Al-Ihsan fi kulli syai. Nombor tiga, Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk sekalian alam. Dia suruh kita, apa yang dibawa oleh Nabi, iaitu At-Ta'awun. Saling tolong-menolong antara satu sama lain. Tuan-tuan, Alhamdulillah kita ada pengurus muda yang bagus. Dia ni dulu kat masjid saya ni. Sempat kat masjid dia? Bukit Mahkota. Masjid saya tu hidup, tuan-tuan perempuan, ramai. Semayang subuh saya 10 saf. Terus 8 saf boleh dapat. Situ sebenarnya ramai. Orang-orang ada pangkat lah kebanyakan. KP-KP, ketua pengarah. Dia orang ni tuan-tuan, subuh dia datang. Rebar-rebar, dia orang semua terkejut. Kalau dapat bos yang duduk kawasan situ, semua terkejut. Sebab apa? Kena datang awal.
Macam Datuk Zulkifli Al-Bakri, dia punya driver kena datang awal sebab semayang subuh dekat semayang subuh kat masjid. Driver yang tak pernah semayang masjid, datang semayang masjid. Ada yang mula-mula datang angkat takbir semayang, Allahu Akbar habis semayang, bos tanya kat belakang. Semayang di Mat. Alhamdulillah semayang tu. Lepas tu okey semua. Okey, wuduk ambil. Alamak, lupa. Sebab tak pernah buat kerja tu, tiba-tiba buat semayang tak ada wuduk. Sebab terkejut. Sebelum-sebelum ni bos dia main golf je kerja. Main golf, kelab malam, menyanyi, karaoke sambil-sambil meeting lah. Dia panggil meeting. Tapi karaoke, tak faham juga aku tu. Tuan dan puan, ini perangai macam-macam lah penjawat awam ni tuan-tuan. Dia kata, saya dapat, dulu bos dia macam-macam ustaz. Dapat yang ni lain macam ustaz. So datang subuh, saya pun pelik apa benda tuan ni datang subuh ni. Tengok-tengok suruh semayang subuh berjemaah. Jadi bila bos semayang, takkan terebar tunggu dengan kereta. Baral betul kau tunggu dengan kereta. Dia panggil naik semayang. Naik semayang. Rupanya tak ada wuduk. Sebab tak pernah buat tuan-tuan. Tak pernah semayang pun subuh sebelum ni. Ni saya dengar, terebar tu cerita sini lepas habis kuliah. Kata ustaz, saya bersyukur ustaz dapat bos saya macam ni. Bos saya rupanya lepas kuliah, lepas habis datang kuliah. Ada KSU-KSU datang. Habis kuliah, habis pejabat ni, datang dengar kuliah dulu. Ada 2-3 orang KSU memang dia datang kuliah saya, kuliah maghrib. Dia datang duduk kat belakang celah-celah. KSU, ketua setiausaha kementerian, datang dengar. Tuan-tuan perempuan. Jadi tuan-tuan perempuan, kita kena saling tolong-menolong. Walaupun ni orang muda, tapi kita kena bantu. Dia dah berjaya jadi kutip untuk masjid Bukit Mahkota seminggu apa? Jumaat? 32,000 tuan-tuan. Seminggu. Lebih kurang gitulah. Masjid Ustaz Farid Ravi, 34,000 seminggu. Jadi setiap-tiap minggu, banyak. Kat sini kena kutip sampai banyak tu juga. Ha? Tak apa, biar dia fikir. Dilantik untuk buat benda tu. Kau buat, hidupkan program-program, bagi program ni ramai orang minat, orang suka, insyaAllah awak akan menjadi seorang pengurus yang hebat. Saya yakin satu hari nanti, manalah tahu satu hari awak dilantik sebagai pengarah Jabatan Agama Islam Selangor. Ha, gitu. Tak mustahil tu, Ustaz Syazihan tu kawan dia, tak. Alhamdulillah, pengarah dia pun tak terfikir dah. Datuk Haris, tak disangka, diingatkan dia pencen dengan pengarah. Rupanya jadi Datuk Bandar, naik lagi pangkat. Yang kawan saya seorang lagi, yang Datuk Bandar Shah Alam, dah pindah jadi ketua pengarah. Naik lagi pangkat, semua orang tidak sangka. Tapi, kita kena buat kerja dengan amanah, tolong-menolong, minta bantuan dengan pakcik-pakcik yang tua-tua ada ni, minta tolong diorang. Minta pandangan, macam mana ni kawasan ni pakcik? Oh, diorang ni suka selalu kalau buat program yang paling ramai orang datang, iaitu makan kursus jenazah. Cukup-cukuplah jenazah, hasil jenazah dia tuan-tuan. Buat program-program, tadi kita buat kursus umrah perdana. Ramai tuan-tuan. Dia orang target 100 orang, geng-geng muda buat. Tapi rupanya dekat 500-600 orang tuan-tuan. Penuh masjid surau ni, dekat surau Ustaz Zakaria. Lepas tu baru ni dia buat kursus jenazah. Selalu kita buat kursusnya. Ni geng-geng muda ni, otak-otak muda-muda ni yang main tuan-tuan. Dia buat dekat surau Ustaz Zakaria, datang ramai, dekat 1,000 orang. Dia buat apa? Dia buat kursus jenazah. Dahsyat tak dahsyat, depan tu kat atas parking kereta tu, dia galinya kubur. Bukannya, ya betul kan? Ish, saya kata, ini apa ni? Lepas tu yang di kebumi, yang dia kapan-kapan tu, dia angkat masuk dalam kubur tu. Cuma tak tanam dia. Aduh, kau buat kat sini? Kau buat, suruh ni pakcik-pakcik yang nak mati ni, suruh dia buat. Contoh. Biar dia sedar sikit tu bergaduh kuat sangat. Contoh, kita masuk. Pakcik, macam ni lah keadaan pakcik. Tapi saja nak kongsi tuan-tuan. Budak-budak muda ni kadang-kadang lain-lain ni kepala dia. Orang tua, bagi pandangan. Kalau nampak salah, tegur. Sebab itu yang Islam ajar. Orang tua menghormati orang muda, orang muda menghormati orang tua. Saling tolong-menolong. Percayalah, kalau kita saling tolong-menolong, kita akan berjaya insya-Allah. Wallahu'alam bisawab. Terima kasih Datuk, kita sudah berada di penghujung sebelum kita nak akhiri buat bicara forum Maulidur Rasul kita pada malam ini. Akhirnya Datuk, kita duduk sembang-sembang, duduk cerita banyak benda. Cumanya kita nak sempena dengan sambutan Maulidur Rasul ini, apa yang kita nak buat supaya kita, dah Datuk sebut tadi, kita umat di akhir zaman ini ujian dia macam-macam. Dugaan dia macam-macam besar, ujian hawa nafsu, ujian dunia tanpa sepadan, internet, gadget dan sebagainya.
Jadi kita nak berpegang dengan sunnah Nabi ni satu benda yang cabaran bagi kita. Apa yang boleh kita buat supaya kita bangun tidur, kita boleh beramal dengan sunnah, kita pergi bekerja beramal dengan sunnah, balik di rumah beramal dengan sunnah dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan, Nabi pesan tiga perkara untuk kita selamat daripada fitnah akhir zaman. Pertama, perlu ada kesungguhan dan ketakwaan daripada pemimpin-pemimpin. So, kena ingat, pemimpin-pemimpin kena sentiasa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dengan Allah Taala. Pemimpin ni dia kena bangun malam. Subuh, dia mesti ada kat masjid. Kena ada kat surau-surau kawasan. Kena ada dekat tempat-tempat dia. Biar orang kenal dia. Dan dia kena dikenali sebagai orang yang kuat bertahajud. Tuan-tuan, bila ada benda ni, dia minta dengan Allah Taala, Allah akan bantu dia punya rakyat. Tu yang pertama. Yang kedua, hidupkanlah rumah-rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hidupkan rumah-rumah Allah, tuan-tuan. Ada budak-budak anak-anak muda ni, kita kena tarik dia orang datang ke masjid. Dengan adanya masjid ni lah, alhamdulillah kita dapat mengimarahkan, dapat menguatkan suatu rahmi, dapat hidupkan budaya ilmu, dapat hidupkan budaya gotong royong dan macam-macam lagi. Itu sunnah Nabi tu. Sebab Nabi dia bina masjid Quba, kemudian masjid Nabawi. Padahal jauh tak jauh. Dalam 2.5 km saja. Tetapi tuan-tuan dan puan, nak maklum kepada kita, masjid memainkan peranan. Jadi sebab itu, hidupkanlah. Kita ni tuan-tuan, bila ada masjid, bila tak ada masjid, kita minta. Betul kan? Minta, ya Allah, tuan-tuan, kita kena minta. Kawasan kita perlu ada masjid. Bila ada masjid, dia wujudkan surau dulu. Bila ada surau, kita minta dengan Jabatan Agama. Tolonglah, kami nak masjid. Sebab bila masjid, kita boleh buat lebih besar program, lebih banyak dana boleh dapat. Tapi bila ada surau, bila ada orang apa? Naik taraf dari surau Jumaat, orang tak ramai. Masa minta bukan main, tuan-tuan. Hampir runtuh Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Diorang minta ni, hantar surat, hantar email, minta. Tetapi bila dah ada, adakah kamu buat? Kamu jaga masjid dan surau itu? Sebab Allah dah sebut. Apa nama? La bagau fil ardi. Walau basatallahu rizqa li'ibadih la bagau fil ardi. Manusia ni kalau aku bagi nikmat, kamu mudahlah sombong dan angkuh dengan aku. Justru jadilah masjid ni, hidupkanlah masjid. Bawa keluarga datang, biar hidup masjid ni. Buatlah program-program. Dulu tak ada aircon, kita minta aircon. Betul tak? Orang sampai maki hamun AJK masjid. Berapa lama dah surau masjid kita ada aircon? Berapa lama? Ada kat 10 tahun. 10 tahun ada? 10 tahun kan? 10 tahun. Ada setengah masjid baru ada. Tu pun setelah tekanan daripada orang-orang masjid dan surau. Tolonglah AJK, kami lantik, bukan suruh tidur. Oh, marah. Aircon mana? Imam sedaplah lama. Baca panjang, khutbah panjang. Depan kamu aircon, atas kamu aircon, bawah kamu aircon. Marah betul dia tuan. Ini marah yang tidak kepalan. Tuan-tuan, AJK kena maki tiap-tiap hari. Kena bodoh je kerja. Terus cari. Jumpa YB-YB, dapat aircon. Bila ada aircon, orang yang marah dari mana? Tak datang juga. Kenapa tak datang? Oh, dia kata bodoh betul AJK. Sejuk kita dia buat je. Pulak dah. Masa tak ada aircon, kau minta aircon. Bila ada aircon, kau marah AJK sebab sejuk. Memang ni cerita berlaku tuan-tuan. Kami ni pusing satu Malaysia. Pusing sampai habis tempat lah tuan-tuan. Yang masjid paling mahal, paling kaya kami pergi. Paling murah pun kami pergi. Pergi semua. Ni, bulan sebelah ni kami dekat masjid paling mahal di Malaysia. 100 juta ringgit Malaysia. Tan Sri Rashid Hussein buat. Saya akan buat forum kat sana, tiga orang. Tan Sri nak kami tiga orang. Buat kat masjid tu, dah satu Malaysia dia orang announce. Tan Sri bagi dia punya tarikh, dia kata saya nak cuba cari tarikh ustaz-ustaz ni biar tiga-tiga boleh. Nak boleh kami tiga orang, memang payah sikit lah. Sri Sendayan. Dapat tiga orang. Saya, Ustaz Haslim Bollywood dengan Abdullah Khairi. Tan Sri kata kami nak, aku nak tiga orang ni. Ada tiga orang ni baru kita buat. Ada sungguh, dapat 21 bulan rasanya. Tuan-tuan puan, nak bagi tahu? Pergi. Tapi kita nak pastikan, itu masjid sejuk tu. Harap-harap ramailah orang. Yang panas pun orang tak nak datang. Kalau sejuk pun orang tak nak datang, habis apa yang kita nak sebenarnya? Itu biar tahu apa yang kita nak. Ya, jadi oleh sebab itu, muslimin-muslimat, yang terakhir, Nabi pesan untuk memastikan kita ini berjaya, kita kena ada sakha al-aghniya.
kena ada orang kaya yang pemurah. Kita bantulah apa yang patut. Zakat jangan lupa dikeluarkan. Bila zakat kita halang, kita tidak akan dapat keberkatan. Wakaf jangan lupa. Sedekah jangan lupa. Dan macam-macam lagi yang Nabi SAW minta kita buat. InsyaAllah tuan-tuan, kita saling buatlah yang terbaik untuk agama kita. Bukan untuk orang lain. Sebenarnya apa yang kita buat untuk agama, insyaAllah saya yakin kita akan berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Dan saya doakan Masjid Kampung Pandan ini terus imarah. Apa? Nur Hidayah Kampung Pandan. Bukan Kampung Pandan. Kampung Pandan Hidayah kan? Nur Hidayah. Nur Hidayah terus mendapat naungan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling kita nak. Hidupkan dengan orang-orang muda. Doakan ulama-ulama dipanjangkan umur, diberikan kesihatan. Ni pun Ustaz Azhar baru lepas accident ni, jatuh baru ni. Dia jatuh seorang-seorang dia naik basikal. Patah tangan tak. Dia apa WhatsApp tengok dia dah makin okey. Cuba dia tanya bila nak datang ke sana. Duduk tolong fikir bila nak pergi tengok. Tapi tuan-tuan puan, doalah biar ulama-ulama ni panjang umur, ustaz-ustaz panjang umur, mufti-mufti negeri-negeri panjang umur agar mereka ini dapat terus berkhidmat untuk agama dan memberi nasihat kepada para pemimpin. Pemimpin ini mereka akan mentadbir, tetapi mereka perlukan kepada ulama-ulama memberikan nasihat. Nasihat tu penting. Kita bukan nak apa daripada mereka, sebab nasihat itu membantu untuk mengimarahkan negara kita ke arah yang lebih baik. InsyaAllah. Dan Nabi Muhammad mempunyai penasihat yang hebat-hebat. Jadi pemimpin dia perlu ada penasihat-penasihat yang hebat untuk terus maju dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Begitulah dunia semakin penuh dengan cabaran. Untuk kita memastikan kekuatan umat Islam ini, kita perlu menghidupkan rumah Allah, masjid dan juga surau. Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, antara perkara pertama yang dibuat oleh Nabi, iaitulah membina masjid dan memakmurkan masjid. Menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ummah pada ketika itu. Maka justru kita di akhir zaman ini oleh kerana umat Islam ramai tetapi kualitinya tidak begitu baik ataupun semakin lemah, macam-macam masalah, maka kita kena jadikan masjid ini sebagai pusat untuk memperkuatkan ummah, umat Islam. Kita jadikan masjid ini sebagai pusat pengembangan ilmu. Kita jadikan masjid ini sebagai pusat perpaduan dan penyatuan ummah. Kita jadikan masjid ini sebagai pusat untuk kita berinteraksi, berbincang, berdiskusi. Dan masjid ini akan menjadi gah, menjadi kuat apabila diimarahkan oleh golongan-golongan muda. Sebab itu JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, dia memilih beberapa buah masjid di daerah-daerah yang ada dalam Selangor ini untuk ditakbir dan diurus oleh anak-anak muda. Macam Ustaz Lokman dan sebagainya yang kawan-kawan dia. Semalam saya dengan Datuk berforum di Masjid Simpang Tiga Gombak. Masjid Simpang Tiga Gombak juga adalah masjid yang macam tuan-tuan ini ditakbir oleh wakil daripada JAIS. Untuk memastikan masjid itu dia di pusat komuniti yang boleh di sepenuh masa beroperasi untuk menjadi masjid contoh, masjid terbaik untuk membina kekuatan umat. Saya juga jaga sebuah surau, Datuk sebut tadi, surau Putra Al-Amin. Tuan-tuan pergi ke Putrajaya Persin 8. InsyaAllah saya buat dengan program-program untuk menyatukan umat, menyatukan masyarakat, memberi kesedaran kepada mereka. Yang ada di kawasan surau itu adalah kaki tangan kerajaan, kumpulan sokongan yang diberikan apartment quarters kerajaan yang siangnya bekerja, malamnya balik tak mau bermasyarakat dah. Masing-masing penat, masing-masing letih duduk di rumah. Saya buat program yang datang kebanyakan orang luar, Shah Alam daripada Bangi, daripada Kajang. Dan saya jemput Datuk Dr. Izhar, Ustaz Jafri Mahmudi, Habib Ali Zainal Abidin ceramah setiap hari Isnin dekat masjid dekat surau. Mufti Terengganu sebulan sekali datang ke surau saya, program-program kursus jenazah sampai masuk ke dalam lubang kubur liang lahat dan sebagainya. 1,000 orang datang. Tadi pun Datuk Dr. Izhar datang ke surau kursus umrah. Hampir 500 orang datang. Kita buka, jangan kita takut, jangan kita apa-apa, kita buka. Kita buka untuk penyertaan semua orang, anak-anak muda datang. Supaya bila rumah Allah ini diimarahkan, orang yang duduk di sekitar itu dia rasa heran. Orang buat apa ramai-ramai ni? Lama kelamaan dia pun rasa nak
nak mendekati rumah Allah. Dia datang hujung-hujung dekat nak makan baru dia datang. Kan? Dia datang tak apa, kita jangan pandang sinis pada dia. Ini jangan marah dia. Ini hal ni dekat nak makan baru nampak muka. Kan? Kita jangan marah dia. Itu rahmah tu. Rahmah ini artinya kita layan, kita santun. Pengurus ini bukan bos. Dia adalah khadam. Kepada tuan-tuan, para jemaah ni adalah pelanggan-pelanggan. Nak memastikan jemaah datang ini bagaimana perkhidmatan yang disediakan bertaraf 5 bintang. Inilah ini anak-anak muda ini yang menguruskan rumah Allah ini akan sediakan parkingnya cukup, tandasnya bersih, kawasan dewan solatnya boleh digunakan 24 jam. Kebersihan, keceriaan, kemudahan infrastruktur, facilities dan sebagainya. Pengimarahan dengan program-program yang bukan saja yang biasa-biasa, tapi KPI yang diberi kepada mereka ini buat yang terbaik. Ini tuan-tuan nilai mereka ini. Kalau tak bagus, bagi tahu pada Jaiz. Jaiz boleh bagi arahan kepada mereka ini sebab mereka ini kaki tangan Jaiz. Jadi saya kaki tangan Jakim. Jaiz dengan Jakim ini adik-beradik saja. Kan? Sebahagian daripada Jaiz adalah orang Jakim. Jadi kita insyaAllah sama-sama kita berdoa kepada anak-anak muda yang boleh membantu mengimarahkan rumah Allah. Tuan-tuan dan puan-puan kena bagi support. Kena bagi sokongan, bagi doa, bagi apa saja untuk memastikan rumah Allah ini sebagai pusat komuniti kita. Dan inilah menjadi kekuatan kepada kita umat akhir zaman untuk kita beramal dengan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk atas perkongsian ilmu dan ilmu yang disampaikan kepada kita pada malam ini. Terima kasih kepada pihak Masjid Nurul Hidayah Kampung Pandan Dalam kerana sudi menjemput mengundang kami berdua. Terima kasih kepada ibu ayah tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi bersila dan lengur tengok pak cik dah pecik-pecik dah kaki dah. Dah lengah dah tak apa pak cik, insyaallah ada Allah Taala bagikan ganjaran. Setiap kesusahan dalam beribadah Allah Taala akan berikan ganjaran berlipat kali ganda, tidak sia-sia tuan-tuan. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.